Halo, swastiastu, semangat, semangat, semangat. Yes, berjumpa lagi ya di channelnya Bu Guru Anik TK. Semoga channel ini bermanfaat. Yuk kita mulai. Siapkan kertas ya, buku untuk menempel, lem sama gunting. Cara membuat cangkir, lipat jadi dua dulu ya. Terus lipat, lipat lagi. Tekan-tekan dikit ya, biar kelihatan garisnya. Sudah itu dibuka. Nah, kelihatan garisnya ya, garis tengah-tengah ya. Kita lipat ini ke tengah, pas taruh di tengah-tengah garis. Tekan, begitu juga sebaliknya. Sudah. Nah, di tengah ini kita taruh ini juga di tengah-tengah. Jadi seperti ini. Kita buka satu ya. Kita tarik ini keluar. Rapikan. Nah, terus kita ini lipat di belakang. Nah, sudah jadi cangkir. Sekarang kita bikin gagang cangkir ya. Guru lipat aja ya, bikin yang kecil aja. Kita kasih gagang. Sudah cantik. Nah, sesudah ditempel ya, anak-anak ingat kita kasih uap ya, kan ceritanya kopinya panas atau tehnya panas ya. Sudah jadi ya, selamat mencoba.